insya Allah kita bakalan ketemu lagi. Insya Allah. Kita berdoa buat Tehan ya, supaya nanti jadi anak soleh dan berbakti pada orang tuanya. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalani kehidupan ini ya Allah, dan jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berbakti pada agama dan bangsanya ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ngantarin mama papa pulang, rasanya kok cepet banget ya. Cepet banget, 3 bulan kok rasanya cepet banget gitu. Tapi ya harus pulang, mau gimana lagi. Masih banyak pekerjaan, masih banyak kegiatan di Indonesia. Ya udah, sekarang lagi parkir, lagi mau nungguin check-in. Yaudah, yuk ikutin. Cina Southern ada di sana guys. Good? Bisa? Lancar? Semuanya? Hilang. Hilang ya? Kita joget sana. Tiga bulan rasanya singkat. Rasanya kemarin baru jemput, sekarang udah ngantarin lagi. Nah, dan nanti bisa balik lagi terus-terus insya Allah. Mau lagi. Tiba-tiba keingat lagi memori waktu mama papa pertama kali ngantarin aku ke bandara. Ingat banget waktu itu pertama kali aku mau kerja ke luar negeri. Perasaan itu kayak sendiri, deg-degan. Tapi sekarang keadaan berbeda. Aku yang ditinggal udah ada di luar negeri kayak gini. Iya, udah 10 tahun yang lalu. Tapi masih jelas rasanya. Duh, ditinggal kayak gini emang gak enak ya. Rasanya kita pengen bareng terus. Tapi burung elang harus terbang tinggi untuk mencari makan. Kupu-kupu harus berubah untuk bisa hidup. Ikan salmon harus berenang jauh untuk bertelur. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi. Insya Allah. Momen-momen yang di airport ini sebenarnya momen yang gak enak. Melepas orang, kalau menyambut orang sih enak, menyambut mau apa-apa enak. Tapi kalau udah melepas rasanya, aduh, sedih. Pengen rasa pengen pulang juga. Ketemu cuma saya sekali. Emang harus gini guys. Gak ada yang enak perpisahan, tapi life must go on. Kita harus terus maju. Papa mama juga banyak kerjaan, banyak urusan juga di Indonesia. Dan juga di sini kita juga terus-terus maju. Insya Allah ntar bisa ketemu lagi. Kita bisa ketemu lagi. Apakah itu tahun depan? Apakah itu? Ya mudah-mudahan guys bisa ketemu lagi. Dan doain mama papa lancar-lancar semua. Dan kita bisa kumpul lagi guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.